Welcome back to my YouTube channel. Aku Trixie Wilona. Di kesempatan video kali ini, aku pengen share ke kalian semua gimana aku ngerawat rambut aku dan ngewarnain rambut aku. Step-stepnya itu gimana? Dan di sini aku juga pengen nge-review salah satu semi rambut, yaitu namanya New Cream Hair Color. Di sini aku bakalan pakai yang coppery brown warnanya. Aku mau cerita dikit tentang rambut aku tuh kayak gimana. Nggak banyak orang tahu, tapi kalau orang ngedeket dan ngelihat ke rambut Trixie, dia bakalan tahu kalau Trixie itu banyak yang namanya uban. Ini sudah Trixie alami semenjak 2 tahun yang lalu, karena Trixie memang ada genetik untuk ubanan di usia yang pemuda. Nah, karena kan aku sering nih semirin rambut aku karena kan banyak ubannya. Nah, jadinya rambut aku itu kering. Dan buat kalian yang sama kayak Trixie punya uban di umur yang sekian, kalian jangan berkecil hati, jangan minder, jangan nggak pede, karena udah ada solusinya, yaitu New Cream Hair Color. Resolusi tahun ini, aku tuh pengen bener-bener aku punya rambut yang sehat dan bebas dari uban. Punya rambut yang bagus, punya rambut yang warnanya merata semuanya, punya rambut yang serba perfect. Kenapa aku pilih New Cream Hair Color ini? Ya, karena dia itu memakai bahan yang alami. Dia tuh pas dipakainya juga baunya tuh wangi banget dari buah-buahan seperti buah kiwi, buah apel. Jadi nggak kerasa tajam banget di hidung. Nah, jadi ini tuh aman banget buat kita untuk nyemirin rambut sendiri di rumah dengan gampang. Nah, untuk warnanya, New Cream Hair Color ini biasanya akan secara maksimal keluar dalam waktu 3-7 hari setelah dipakai. Ini apa aja di dalam box ini? Ayo kita buka sama-sama. Nah, yang pertama ada developernya. Lalu ada hair colornya. Dan ada vitaminnya yang ngebuat rambut kita nggak bakalan kering dan rusak. Lalu kita juga udah dikasih sisirnya dan sarung tangannya. Caranya, kita bisa ambil dan tuang hair coloringnya ke dalam wadah plastik ataupun kaca. Lalu selanjutnya, kita ambil developer dan tuang ke dalam wadah yang udah ada hair coloringnya. Setelah tertuang semua, kita aduk sampai merata. Oke, kalau udah ngeratain si coloring sama developer, kita bagi rambut kita menjadi beberapa part. Di sini Trixie bagi menjadi 2 part. Dalam 2 part itu Trixie bagi lagi beberapa part. Dan jangan lupa ya untuk pakai sarung tangan yang udah disediain. Terus kita olesi di rambut kita pakai sisir yang, bukan sisir sih, kayak kuas yang udah disediain juga di dalam kotaknya. Dan diolesin menggunakan kuas, lalu kita ratakan menggunakan tangan. Nah, kayak gitu. Terus ulangi lagi sampai semua bagian part rambut kita itu keolesin semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kalau masih ada sisa di wadahnya, kalian jangan buang, tapi ambil aja pakai
tangan, terus kita bisa usap-usapin ke bagian yang deket dengan akar rambut. Terus kita ratain lagi. Kalau udah, kalau aku biasanya aku jepit jadi satu menggunakan jepit. Terus aku tunggu sekitar 30 sampai 1 jam. Sudah selesai bilas dan keringkan rambut. Setelah itu aku udah juga pakai yang namanya hair vitamin. Kerasannya bener-bener lembut, nggak kering sama sekali, dan wanginya bener-bener enak, kayak wangi buah-buahan kayak buah kiwi, apel, strawberry gitu. Menurut aku new adalah pilihan yang tepat untuk menutup beban, dan inilah hidupku yang new.